guys, di video kali ini saya akan ya main gitu. Main hero baru ya, namanya siapa? Garae kan. Holid ya. Kita coba. Oke, kita coba di rank, tapi sebenarnya sebelumnya udah main sih. Baru berapa pertandingan coba. Soalnya gua jarang main ya. Kita coba. Gimana sih cara pakainya? Oke, kita lihat aja. Semoga gak di ban atau gak ada yang pick ya. Oke. Semoga gak di ban, kita pakai aja guys, gak perlu dengerin kata orang-orang pakai hero baru latihan. Oke, gak apa-apa, gue sering latihan di rank ya. Kalau pakai hero baru suka latihan, suka langsung di rank gitu, gak di klasik. Kenapa? Supaya terbiasa. Bisa kan beda kalau main di klasik sama di rank. Misalkan kalian main latihannya di klasik, nanti hanya jago di klasik, dia keren. Tapi kebanyakan sih kalau saya gitu, kalau saya main di klasik, jadi terbiasa di klasik gitu. Tapi di rank noob kalau saya gitu, kalau yang lain ya gak tahu. Oke, kita pakai ya. Saya saranin pakai emblem fighter supaya apa, skill 1 gitu, nantilah pas main, bukan waktunya ini. Aku akan rek GS ya. Kita rek GS. WR aku GS ya. Kita keluarin. Wah. Berapa guys WR-nya guys? Serem kan? Aduh. Biasa power dulu. Tenang, jangan pakai Uranus, gua pakai aja kita. Pakai aja. Yes, gak ada yang pakai, guys. Pasti banyak yang bacot, pakai hero baru, pakai. Kebanyakan sih gitu. Itu equipment yang pas saya pakai, guys. Oke, Persia. Oke guys, yang terapa? Wih, MM guys, mid bertiga, formasinya 1-3-1 ya. Salah, gua kalau dalam mati sih masih noob gitu ya, masih warrior dalam ngetik KP. Soalnya jarang catatan, jarang apa gitu. Oke.
Oke, bos. Alah, oh iya. Grafiknya udah. Legendary. Biasa suka lama, tapi ya gimana? Hei, batur top apa aja guys? Gunung Kidul, maksudnya Pelabuhan Ratu atau mana Gunung Kidul teh? Ini Pabedilan teh di mana? Dilan, Monika apa ini? Gunung Kidul, woi. Kayaknya mabar yang pakai perangko sama yang pakai silpana. It's okay. Oke, okay, kita lanjut pakai jungle. Ya, kasaranin ya kalau pakai Holid, pakai emblem fighter yang ini ya, yang apa itu namanya ini teh? Festival Blood. Soalnya skill satunya OP skill satunya. Asli satu skill satunya OP ya. Oke, kita skill 2. Ngisi darah dulu. Enak ya, bisa gepelu rikal. Soalnya skill 1 kayak siapa ya, Martis gitu. Kalau bisa, kalau kena semua darahnya bisa hampir penuh gitu ya. Agak lag sih, soalnya pakai tri gitu. Soalnya pakai Axis gitu, kalau pakai tri wah lancar nih, gak tapi ini udah. Agak lag sih kalau pakai Axis, kalau pakai tri lancar jaya guys. Ulang lagi. Mau nyulang tetap. Dan skill 4-nya juga OP guys. Skill satunya ya bisa di SR pakai ini, pakai analog gitu. Kalau kena ya tuh set. Lihat cet. Apa Roger? Roy. Jangan takut kalau early guys. Late game juga bagus nih. Freeze blood. Ayo kita lawan Roger. Bisa apa lawan Holy the Khalid.
kita curi. Yes, kita curi guys. Ah, di sampah. Mati. Aduh, ku MM deh. Nice. Gak apa-apa, yang penting jadi. Wah, Roger bisa apa? Lihat, mau nyicil, guys. Sakit guys, pakai OP banget lah. Kalau fighternya penuh OP banget nih. Emblem kalian, emblem fighternya penuh OP. Gua cegah Roger dulu ya. Mundur guys. Kita duel sama Roger. Roger bisa apa lawan Holid? Holid. Oke. Enak banget sih pakai ini. Masa Roger level 6. Oke, kita kalahkan MM-nya. Nyantai aja guys, gak perlu panik, gak perlu. Nanti dia akan mati kalau nyampirin. Hey. Tenang guys. Kalau mau mati sini. Nah, mati. Guys. Tuh, double kill kan, guys? Gimana Holid, guys? Aduh, ada Roger di sana, guys. Kalau bisa mainnya ya, gak perlu takut pakai Holid, sebabnya kalau masih dikeroyok gitu. Setidaknya kalau dikeroyok sama limaan bisa bertahan pakai skill hiji. Dan juga ulti juga ya bisa pakai ulti. Tuh OP banget kan? Roger aja sampai ketakutan. Soalnya ini pada gak di ban gitu, soalnya pada ngeluh pakainya, gak enak pakainya, padahal enak banget pakai Holid guys. Tuh guys, sakit banget guys. Lihat, sakit guys. Sakitnya tuh di sini, di dalam doaku, hatiku. Makanya sebenarnya Holid sih auto ban. Sakit banget guys, satu combo mati, apalagi MM. Nice. Kau curi buffku guys. Mati. Iya. Mau iya, Roger apa?
Lihat guys resep. Roger gak bisa apa-apa guys. Aduh. Itu kia 1-2 kalah guys. Aduh, gimana sih? Ah, pakai immortal lah biar enak. Oke, okay, nice. Sapeg. Asli enak banget, guys. Lihat, 10 menit juga langsung bisa menang. Jauh nih. Sampah dulu. Oke, okay, guys, sudah dulu ya. Aduh. Terima kasih yang udah nonton. Cepet banget ya, 10 menit coba. Bener berarti pakai holid itu tergantung joki, bukan holidnya gak nyaman dipakai, tapi pemainnya ya kurang, gak bisa pakainya. Oke, terima kasih ya, like and subscribe, terserah lah, bebas. OP banget asli holid, OP banget guys. Beli, coba.